Kartu memori dan tombol volume speaker mikro. Karena masih banyak yang bertanya tentang cara mengganti rekaman dan mengatur volume pada speaker mikro ini, maka silahkan simak panduannya pada video ini. Pada bagian belakang, kita buka dua buah skrup berikut ini. Gunakan obeng kembang untuk membuka skrup. Putar obeng ke arah kiri sampai skrup mengendur. lalu buka tutup speakernya perhatikan ini merupakan kabel speaker untuk dihubungkan ke aki posisinya seperti ini ya oke yang saya tunjuk ini adalah trim pot atau knob untuk mengatur volume putar ke kanan untuk membesarkan volume suara perhatikan posisi maksimalnya seperti ini ya dan untuk mengecilkan volume suara, putar knop ini ke kiri seperti ini. Ini posisi minimumnya atau 0%. Pada posisi seperti ini, tidak akan ada suara yang terdengar tentunya. Sebaiknya volume diatur dengan posisi seperti ini atau pengaturan volume 50%. Jika jari Anda kesulitan untuk memutar volume, maka Anda dapat menggunakan obeng seperti ini putar ke kiri untuk mengecilkan volume suara dan putar ke kanan untuk membesarkan volume suara. Putar obengnya pelan-pelan saja. Sekali lagi, disarankan untuk mengatur volume pada posisi di tengah atau 50% seperti ini. Selanjutnya, yang saya tunjuk ini adalah tempat penyimpanan kartu memori. Dan yang hitam inilah kartu memorinya. Untuk mengganti rekaman, Anda harus mengeluarkan kartu memori dari sini. Untuk mengeluarkan kartu memori, tekan dengan telunjuk seperti ini, tekan dengan pelan ke bawah sampai terdengar bunyi klik yang menandakan kunci kartu memori sudah terlepas. Sehingga, saat jari digeser, maka kartu memori akan keluar seperti ini. Kita ulangi tekan pelan ke arah bawah sampai terdengar bunyi klik dan memori akan keluar. Selanjutnya memori tinggal Anda cabut. Ini adalah kartu memori jenis micro SD yang biasanya dipakai di handphone. Silakan masukkan file MP3 ke kartu memori ini. Anda boleh menggunakan komputer atau handphone untuk mengcopy file MP3 ke kartu memori ini. Untuk cara mengcopy file MP3, akan dibahas pada video yang lain. Jika sudah Anda isi dengan file MP3 yang baru, maka tinggal Anda masukkan kembali kartu micro SD ke speaker. Perhatikan posisinya ya, jangan sampai terbalik. Masukkan kembali ke tempat penyimpanan memori. Jika sudah seperti ini, tinggal kita tekan sampai terdengar bunyi klik yang menunjukkan kartu memori sudah terkunci. Sekali lagi, perhatikan cara mencabut dan memasang kartu memori ini. Mudah, bukan? Selanjutnya, tinggal kita tutup lagi speakernya, pasang, dan posisikan tutup speakernya dengan pas. Kemudian, kencangkan baut dengan memutar obeng ke arah kanan sampai cukup kencang, seperti semula. Perhatikan bagian detas ini harus rapat ya, yang artinya tutup speaker telah terpasang dengan pas. Demikian panduan sikat ini kami sajikan, semoga bermanfaat. <Sess> 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 <Sess>